Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Siditi akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan. Bagaimana cara menyeting minjet dan pilot untuk blok saiz 60 dengan menggunakan karburetor TS125. Oke, jom King Siditi tunjukkan, oke? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, untuk enjin 4 stroke eh. 4S ni 4 stroke lah. Okey. Carburetor TS125. Okey. Kita menggunakan carburetor TS125 dengan kuasa blok saiz 60 mm. Okey, jadi yang pertama pilot yang power dan padu untuk blok saiz 60 adalah saiz 30 ataupun 32. Okey. Ini mengikut ukuran dari segi saiz exhaust. Ha, ini untuk exhaust standard. Ini untuk exhaust racing. Ha, sebab exhaust racing ni angin dia lebih cepat keluar. Ha, ini dia lebih lambat. Jadi apa-apa pun boleh cuba. Ha, ini kebiasaan saiz lah untuk carburetor TS125. Pastikan carburetor TS yang tuan-puan gunakan adalah grade yang okey lah, supaya senang setting. Okey, untuk yang kedua adalah minjet. Okey, minjet yang sesuai untuk blok saiz 60 adalah 110. Ada dua saiz eh? Ada dua. Yang ni 110 dan 115. Okey, King Siditi, apa fungsi dua minjet ni? Okey, untuk main jalan kampung, tak main highway, tak ada sebu-sebu sangat, kita boleh pilih saiz 110. Jadi minyak akan lebih jimat dan laju lebih kurang, cuma dia tak ada supportif dari segi sistem power jet lah. Power jet maksud dia tak ada power jet TS ni, tapi kita bagi dia minyak lebih. Bagi dia sejuk enjin kita. Jadi untuk main highway lock throttle, bolehlah pakai 115. Dia akan jadi ada sebu sikit lah. Jadi ini adalah saiz minjet pilot yang sesuai untuk blok saiz 60 mm. Apabila sahabat menukar pilot dan minjet yang betul, maka akan memberi ketahanan jangka panjang. Jangka hayat enjin sahabat-sahabat semua akan lebih tahan lama lah apabila sahabat-sahabat semua memakai blok 60. Biasa untuk blok 60 ni, biasa kebiasaannya adalah untuk motor-motor yang orang panggil apa? Motor-motor yang CC besar. Dia tak payah alih tiang. Jadi kalau macam EFI, kalau blok 60 kena alih tiang dah. Kena alih tiang. Apabila alih tiang ni, modal dia tu kasar sikit lah nak alih tiang apa semua kan. Jadi apabila sahabat-sahabat semua nak pakai blok yang besar, pastikan saiz minjet tu pakai yang betul lah. Jadi apabila sahabat-sahabat semua dah memakai minjet pilot yang betul, tengok dari segi exhaust pula. Kalau pakai exhaust standard, boleh pakai pilot saiz 30. Kalau exhaust racing, boleh pakai 32. Kalau nak main kampung-kampung, laju sekejap-sekejap, boleh pakai minjet saiz 110. Kalau main highway, bolehlah pakai 115. Okay, jadi setakat ini sajalah kongsian King Siditi tentang resepi kelajuan dan ketahanan untuk menjadikan motor sahabat-sahabat semua tahan lama di masa akan datang. Jadi jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Dan jangan lupa solat dan baca Quran. Dan jika nak tengok video King Siditi yang seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri ini ataupun tekan saja logo Siditi di bawah, maka akan keluar video video yang banyak lah. Dan sahabat-sahabat semua boleh pilih lah video yang sahabat-sahabat nak tengok. Jadi King Siditi ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua
yang telah support King City selama ini. King City doakan sahabat-sahabat semua berjaya, kaya dan sehat walafiat di dunia dan di akhirat. Dan berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu Pendidikan Kelajuan.